temen gua. Ya Allah, kena gak tuh? Oh, petrify, bagus sekali. Petrify-nya mati itu Nana sama Api, Filistian, mega kill, wadadau. What? Trot. Oh. Zilongnya di sono. Zilongnya di atas. Balik lagi sama gue Avil Stan di permainan Mobile Legend lagi. Oke, hari ini tuh sesuai janji gue bakal nge-share gameplay gue main Grok di ranked match, oke? Okay? Dan build Groknya bakal gue pakai seperti ini, teman-teman. Nah, ini nih. Jadi gue bakalan dapat build lari. Lari ini, larinya kenceng, Pak. Lari kenceng parah nih. 0.50 tambah 60, Pak. 110, Pak. Wadadaw. Saat meninggalkan pertempuran, movement speed akan menambah 60, Pak. Wadadaw. Tapi ini nggak instan ya, teman-teman. Jadi kalau kalian lari gitu, dapat movement speednya 60 baru begitu ya. Dan jujur, sebenarnya sih ada dua yang build gua yang grok ya. Biasanya kan gue pakai yang grok yang atas nih. Yang gue pakai Boots of Tranquility, terus ambil Dominance X, Dominance Ice, yalah itulah ya, 5%. Terus ambil Curse Helmet nih, belakangnya beda ya. Kalau misalnya kalian ngambil yang build ini, Rapid Boots ini, kalian tuh harus ngambil Magic Necklace 2 biji dulu, biar bisa nge-spam terus di lane gitu, temen-temen. Jadi yang gue lihat dari permainan Grok Top Global juga kayak gitu. Biasanya kalau gua yang atas ini kan gua ambil Magic Necklace 2 itu buat regen, terus gua jadiin Tranquility gitu. Kalau yang di bawah Magic Necklace-nya biarin aja 2 biji itu, terus ambil sisanya seperti ini deh. Gitu, teman-teman. Jadi, oke, okay, langsung ke draft pick-nya aja deh ya. Draft pick-nya terus kita main di ranked. Ya pastinya di ranked kan draft pick. Oke. Okay. Wadadau. Jilong, Pak. Wadadau. Jilong. Kita sekarang punya wah, masuk YouTube kagak. Lagi record ini. buat grok. Lul. Lah. Wah, kasih tenar. Cek ya nanti di abis Christian. Ya, jadi promosi dong. Pak, saya belum nyampe creepnya, Pak. Iya, kagak dapat creep dong, gue bodoh amat dah. Nge-lag dong, Pak. Tadi perkara ada error sedikit dari Noxe enggak. Oke. Okay. No problem. Ambil ini nih, buff. Enggak apa-apa dah, gue yang ambil dah. Oeng, muter. Okay, ambil. Ambil, Pak. Sip, nice. Ayo kita balik lagi ke atas, coy. Yah, krimnya udah mau habis aja. Mau ngomong, Pak. Iya Allah, ini orang tengkek amat. Wah, gak kena dong. Gak nyampe, Pak. Biasain dulu, teman-teman, untuk grok ini ambil magic necklace-nya 2 biji dulu, karena perlu banget buat biar muter terus gitu loh, teman-teman. Oh my god. Ayo. Please. Iya, nice. Nih, udah diambil belum? Oh, udah diambil, Deng. Oke, kita blok aja nih creep-nya. Wadrigidau. Blok di Wadrigidau. Nice. Dia mau, wah, elah, mau skill enggak berasa, Bamang. Nih. Ya Allah. Iya lo. Mau kemana lo? Ya Allah, di sono dong dia. Ya Allah, detele dong. Kalau begitu caranya detele dong. Iya, di situ dia sekarang. Ulti, Pak. Ulti. Iya, nice. Nice. Nah, ini bingung kan ini? Ada Nana, Bung, datang Nana dari sebelah kanan. Wadadaw. Iyalah, kan tower-nya di kanan. Yah, kagak dapet dong. Bodoh amat. Turtle, Pak. Ya kagak mau turtle dong, bodoh. Turtle, Pak. Mamang, turtle. Sini, Mamang. Turtle, Mamang.
Ayo Mamang. Dia enggak ada yang lain-lain Mamang. Ayo ayo Cyclops sini. Mandiin enggak tuh? Mandiin, waduh. Aduh, mandiin enggak tuh? Oke okay, oke okay, okay. Kita langsung hajar Mamang. Assalamualaikum. Dihajar Mamang. Wow, ya enggak ada mana dong gua. Oh, nice banget ini sumpah. Waduh, dia kesono dong. Kejar. Gua kejar sumpah. Ya Allah, satu hit. Nice. Mamang, assalamualaikum. Pak, balik dulu, Pak. Saya pulang dulu, Pak. Sumpah enggak kuat, Pak. Saya retreat, Pak. Saya recall, maksudnya kok retreat sih? Salah, Pak. Oh my god. Oke, okay, dan selanjutnya kita build statue dulu nih. Mana statue sih? Nih. Ghost statue. Ya, yeah, namanya ghost statue. Statue. Eh, bodo apaan lah itu. Ya, mati dong itu dia. Oh enggak, punya flickernya tuh temen. Senggar. Yang apa-apa satu hit. Bodo amat. Ngenggar. Ini mati nih fix. Lenyap disundul sama Grok. Quadrigidau. Pak, sini Pak. Rusuin Pak. Ya, kagak ada dong. Ini Pak. Enggak sampai sono juga sih. Sumpah ini Grok enak banget buat ngurusin musuh-musuhnya. Parah sih buat ngurusin lawannya enak banget, teman-teman. Jadi untuk ranked match kali ini, lebih baik kalian kalau punya 32.000 BP, labisin aja ke Kagura, Grok, Harley, atau enggak si ya Cyclops lah, minimal punya gitu loh. Menurut gua ya, karena itu 4 hero yang lagi bagus banget buat dipakai atau di pick. Sini lo, anjay. Liatin lo, pulang dia anjay. Dibuat pulang sama Grok. Ya Allah nih Harley tengik amat, ya ampun. Ini Pak. Oh ya, Turtle Mamang. Nice, bawahnya hancur, teman-teman. Sudah hancur lebur. Turtle-nya aman enggak? Oh, aman, Ding. Oke. Okay. Enggak usah dibantu itu mah. Nice. Lost attack. Ini harus gua ya. Jadi tuh Grok ini bisa jadi inisiator juga, teman-teman. Inisiator buat war, karena kan bisa buat skill 2 terus nyeruduk. Atau enggak kalian skill 1 dulu, bukul, muter, ambil petrify. Ya begitulah, teman-teman, lanjutannya. Tapi lebih bagus sih skill 2 terus nyeruduk dulu sih. Sumpah ini kencang banget ya larinya. Demi kencang parah. Next kita buat Athena shield dulu. Oh my god, nih apa maksudnya ini? Mamang, assalamualaikum. Lanjutin enggak tuh? Dilanjutin gak tuh? Ulti please, ulti aja Mamang. Nice, pulang. Please pulang. Wah, gue tinggal Balmonnya, bodo amat. Bodo, oke, okay, Harley-nya mati. Nice, mati dong Mamang, assalamualaikum. Uhuy. Gue nih agak batuk temen-temen, kalau maaf banget kalau gitu loh. Ini Zilongnya jago anjay. UL Naomi siapa lagi? Wah, ini kenceng banget sumpah. Mamang tuh. Wait. Mau kemana Mamang? Ngebut bos, Ereking Mamang. Sumpah ini kenceng banget parah. Build Grok yang kayak gini kenceng parah sumpah, enggak bohong gua. Ini patut kalian coba. Dimajuin enggak tuh? Dimajuin enggak tuh. Iya. Dipress bodo amat. Ya Allah. Ah, kena lu. Nih ngapain lagi deh? Mamang. Pak, baru 7 menit Pak rekrutan gua, Pak. Balik dulu, Pak. Rekrutan gua baru 7 menit. Ya ampun. Enggak mau balik dulu, Pak ya? Enggak mau ya. Ya udahlah, tower dulu satu kali. Oke. Okay. Iya tuh sabar. Ya Allah tuh sabar. Oke. Santai. And then ini kita muterin. Sumpah. Dipress anjay, ini berapa orang, bodo amat. Ya, teman gua. Nani? Ya Allah, kena enggak tuh? Wah,
Oh, petrify. Bagus sekali. Petrify-nya mati itu Nana sama Api, Piulistian, Megakill, wadadau. Sumpah ini mid-nya hancur sama Zilong. Kita ngor di bawah, hebat banget dah. Nih. Tuh. Iya, enggak kena dong. Kita pulang dulu kah? Pulang dulu kah? Oh, yes. Nice. Nice. Ayo 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 ayo. Ayo. Eh bisa. Ini kita udahin aja nih. Pak, saya rekordan baru 8 menit nih, Pak. Wadadau nih. Ya Allah, baru 8 menit sumpah. Ya Allah. Rekordan match-nya baru 8 menit. Oh enggak, sih pulang nih. Pulang 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 pulang. Biar rekordannya makin lama gitu ya. Ini Lorde dulu, Lorde, Lorde. Lorde, Lorde. Eh Lorde. Lorde dulu, guys. Waduh, ini Zilongnya build lari juga, teman-teman, kelihatan noh. Build lari juga noh. 1 2 tuh. Wah, elah rame amat sih ya. Ya Allah, gue yang kena. Bodoh amat. Macem-macem, Mamang. Hilang semuanya, Mamang. Elai. Elai, gak ada mana, Mamang. Elai, ini gak ada mana. Pak. Gak ada mana, Pak. Gak ada mana, Pak. Ampun. Oke, gue pura-pura bego aja. What? Trot. Oh. Zilongnya di sono. Zilongnya di atas. GGWP guys, sumpah Zilongnya main bokong anjay, bodo amat dah. GGWP. Nice. Kita apa? Oh, gold. Gold lah ya. 9,8, bos. Dan kalian ini bisa banget buat nyontohin build ini, karena build ini tuh build top global juga. Jadi gue pakai dari top global. Ini buildnya, aduh. Cek, gue mau lihat dulu top lokal gue sekarang udah berapa nih. Bentar ya. 28 teman-teman ya. 28. Oh, 27. Oke, nice. Gua dapet top lokal 27. Dikit lagi ya. Sedikit lagi teman-teman ya. Dan kalau kalian mau lihat gearnya seperti ini teman-teman, kalau belum kalian lihat di awal gua nge-record, gearnya ini kalau kalian build ini sih jujur puterannya pasti kena sih teman-teman. Jadi kalau bisa tuh kalian kalau udah mau nge-charge skill satunya, kalian skill mepetin sama tembok gitu teman-teman, mepet sampai tembok itu kan dapat shield. Nah, shield itu ntar dia enggak bisa ke skill gitu loh. Skillnya jadi imun gitu, kayak skillnya saber, skill stun apapun itu, jadi cuma ya asal lewat aja tuh skill, gimana sih ngomongnya. Nah, jujur di sini kan di sini tuh kita dapat 50 movement speed, sama dari sini tuh kalau nggak salah 60 movement speed. Jadi total tuh ada 110 movement speed gitu teman-teman. Nah, untungnya kalau gue tadi ambil Athena Shield dulu, kenapa? Karena gue ngadepin si Harley kan butuh magic resistant lebih banyak. Sebenarnya kalau kalian ambil immortality juga bagus. Nah, dominance ace ini sebenarnya kalian bisa ganti juga ke yang lain. Ini bisa kalian ganti ke tongkorak sih sebenarnya, karena kalian dapat cooldown itu dari sini aja udah cukup gitu, 5%. Oke teman-teman, segitu aja dulu dari episode Mobile Legend kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel gua. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gua. Dan jangan lupa ntar besok itu ada pengumuman giveaway yang berhadiah itu kalau nggak salah 1000 diamond sama 275 2 biji. 300 berapa gitu yang 2 biji, oke? Okay? Oke, okay, see you next video. Bye bye. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, okay? Bye bye.